Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 kembali mengguncang wilayah Cianjur, Jawa Barat pada Jumat 25 November 2022 pukul 1:44 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di 12 km barat daya Kabupaten Cianjur dengan kedalaman 10 km. Sebelumnya BMKG melaporkan telah terjadi 206 gempa susulan di Cianjur dan sekitarnya hingga Kamis 24 November 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari ratusan gempa susulan itu, 15 diantaranya dapat dirasakan. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengimbau masyarakat agar mewaspadai kawasan perbukitan dengan tebing curam. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan lereng saat terjadi gempa kuat. Daryono menerangkan, gempa Cianjur tergolong dalam jenis gempa kerak dangkal. Artinya kedalaman gempa berkisar hanya 1 hingga 30 km. Gempa kerak dangkal sangat berpotensi menimbulkan rekahan permukaan, sehingga dapat lebih merusak bangunan di jalur sesar.